Pemirsa, puluhan emak-emak di Desa Emperom, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh mengikuti lomba estafet tepung. Lomba ini juga menjadi hiburan bagi warga tatkala melihat emak-emak penuh berlumuran tepung. Jika biasanya aneka perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT RI diikuti para anak-anak usia sekolah, namun lain halnya di Lorong Haji Binti, Desa Emperum, Kecamatan Jayabaru, Banda Aceh. Dengan mengenakan baju merah dan celana putih khas Hari Kemerdekaan, para emak-emak ini terlihat riang gembira mengikuti lomba estafet tepung. Aksi kocak emak-emak ini jadi tontonan menarik bagi para suami dan anak-anak mereka. Warga terhibur saat melihat wajah dan pakaian emak-emak penuh berlumuran tepung. Bu, gimana sih rasanya bisa ikut lomba maraton tepung? Bahagia, kebersamaan, itu indah. Selain lomba bagi emak-emak, dalam kesempatan yang sama, panitia juga turut menggelar aneka perlombaan bagi anak-anak, seperti lomba balap balon, bawa kelereng, pancing botol, serta lomba cepat makan kerupuk. Selain memeriahkan HUT RI ke-77, lomba yang dilaksanakan ini menjadi ajang silaturahmi antar warga. Dari Banda Aceh, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.